Assalamualaikum teman-teman semuanya, welcome back to my channel Inspektor Giket. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gcam untuk Samsung A02. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa masuk ke dalam pin komentar video ini. Kemudian kita klik link Gcam-nya ya teman-teman, seperti ini. Maka kita akan diarah ke dalam brosur atau Chrome ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita klik link Gcam-nya yang ini ya teman-teman. Gcam Go. Kemudian kita skip iklannya. Langsung aja kita download aplikasi Gcam-nya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kalian bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita nyalakan loncengnya semua. Oke, kita lanjut untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita bisa install aplikasi Gcam yang sudah kita download tadi. Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Oke, jika sudah langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Oke, untuk tampilan awal dari Gcam ini maka akan seperti ini. Kita bisa klik izinkan semuanya. Nah, ini dia penampakan dari Gcam-nya ya teman-teman. Di sini sudah tersedia beberapa fitur seperti fitur ultra lebar dan juga fitur makro. Kita bisa gunain sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan di sini juga sudah ada mode malam ya teman-teman. Kita bisa mengaktifkannya jika kita ingin gunakan di malam hari. Sedikit saya jelaskan, untuk Gcam ini tidak menggunakan config sama sekali. Oke, kita akan coba ngambil beberapa sampel foto menggunakan Gcam ini.